Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA tahun 2018 yang dimulai sejak tanggal 20 November kemarin masih terus dilakukan. Untuk itu, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacen menegaskan dirinya akan memeriksa hasil penyusunan RKA tahun 2018 tersebut pada pekan depan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar setiap penyusunan RKA di tahun 2018 dapat berjalan sesuai dengan pagu anggaran di tahun sebelumnya. Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacen dalam arahannya saat bertindak sebagai pembina apel di halaman kantor Bupati Manokwari, Senin 4 Desember 2017 mengatakan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan kepala bagian di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari segera menyelesaikan penyusunan rencana kerja anggaran RKA tahun 2018 yang saat ini masih sedang disusun bersama bagian keuangan dan aset daerah Kabupaten Manokwari. Demas menegaskan penyusunan anggaran tersebut nantinya harus kembali dilihat olehnya selaku kepala daerah pada pekan depan untuk direview agar tidak terjadi kelebihan plafon anggaran di tahun 2018 mendatang. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan agar setiap penyusunan RKA di tahun 2018 dapat berjalan sesuai pagu anggaran di tahun sebelumnya. Ya, nanti mulai tanggal 11, ya hari Senin, itu direview, akan review kembali di ruang kerja. Saya mau cek kembali, ya. Review kembali, ya, jangan sampai kelebihan pelaporan anggaran, ya. Ini saya disusun sesuai dengan pagu anggaran tahun lalu. Itu kemarin dari tim TAPD sudah menyampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang lebih. Selain itu, Bupati Demas juga mengingatkan kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD untuk dapat melihat sisa waktu yang ada di tahun 2017 agar bekerja cepat untuk menyelesaikan perubahan APBD Pemkab Manokwari di tahun 2017, sehingga kedepannya pelaksanaan perubahan anggaran dapat diselesaikan secara baik. Itu jadi mulai tanggal 11 ya, itu sudah review kembali. Untuk sisa waktu ini yang mungkin TAPD lihat itu perubahan. Ya, perubahan APBD karena ini waktu sudah mepet sekali. Ya, bagaimana melaksanakan? Diketahui sebelumnya penyusunan rencana kerja anggaran RKA tahun 2018 sudah dilakukan sejak Senin 20 November lalu bagi organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari serta beberapa bagian di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai mengabarkan.